pada pembukaan tahun 2022, lebih tepatnya pada tanggal 3 Januari 2022, Aparel Juara membuat gebrak terbarunya yaitu meet and greet dengan pemain baru Persija dan juga diskon 50% untuk pembelian jersey player ISO. Yang dimana baru pertama kali Persija Jakarta mendatangkan pemainnya di store Persija resmi, yang dimana peraturannya yang masuk ke dalam store maksimal 30 orang karena sedang adanya pandemi COVID-19. Pemain yang datang ke store Persija diantaranya 5 pemain baru Persija Jakarta, yakni Ahmad Bustomi, Ihsan Kurniawan, Makan Konate, Samuel Simanjunta, dan Ikhwan Ciptadi. Tak hanya para pemain yang ada langsung di store Persija, ada juga Bung Diki, ketua dari The Jackmania, Bung Ferry, yaitu pendiri Jackmania, sekaligus pernah menjabat menjadi ketua Jackmania. Selain itu, masih banyak lagi. Para supporter Persija Jakarta ramai antusias untuk berbelanja atribut Persija Jakarta agar bisa berjumpa dengan para pemain baru Persija Jakarta sebelum para penggawa Macan Kemayoran berangkat bertanding seri selanjutnya yang diadakan di Bali. See you, Jack!